3 oknum prajurit TNI terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan warga Aceh bernama Imam Masikor. Ketiga pelaku tersebut ialah anggota Paspampres Prakariswandi Manik atau RM, kemudian anggota Direktorat Topografi Praka HS, dan anggota Kodam Iskandar Muda Praka J. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono meminta tiga prajurit TNI itu dihukum mati. Selain itu, Julius juga menyampaikan ketiga prajurit TNI termasuk satu anggota Paspamres Praka RM dipastikan akan dipecat dari kesatuan. Sementara itu, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan polisi militer untuk menjerat ketiga pelaku dengan hukuman maksimal. Apa yang telah dilakukan oleh tiga orang oknum prajurit tersebut sangat menciderai semangat yang selama ini telah dibangun oleh Kasat agar prajurit TNI AD senantiasa dicintai dan mencintai rakyat. Dihimpun Tribunnews Wiki dari berbagai sumber, Prakariswandi Manik adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat. Riswandi Manik tercatat aktif bertugas sebagai anggota TA Walis 3/3/11, Kice Walis John Walprotnek Paspampres. Sang polisi militer atau PM itu tergabung dalam grup A Paspampres. Riswandi Manik lahir pada tanggal 3 Juni 1994 dan saat ini tinggal dan menetap di Jakarta. Ia menganut agama Islam. Prakariswandi juga sudah memiliki istri yang berprofesi sebagai bidan. Pasangan yang menikah pada tanggal 17 November 2018 ini juga sudah dikaruniai seorang anak.